Ya, kita di Madinah insya Allah main bareng rencananya. Kita main bola bareng karena kita ada cabang Madinah juga Marwah FC. Januari tanggal 15. Ini pada Jawara, ini Marwah. Jadi kajian ini adalah jadi ini bolanya namanya Marwah FC. Dan Marwah FC itu kita main bola abis itu kajian. Ingat berbeda antara Marwah dengan Jawara. Jadi beda ya. Jadi kalau Jepang sendiri itu tanggal berapa itu berangkat? Jepang kayaknya seminggu depan nih. Karena belum tahu juga nih. Liburan apa lagi? Ada lagi? Berarti abis dari Jepang langsung ke Arab apa pulang dulu ke Indonesia? Pulang dulu ke Indonesia. Sebelum baru lanjut umroh. Karena ibadah umroh itu yang biasa kita lakukan setiap tahunnya. Dan kita tuh berharap setahun tuh dua kali atau tiga kali. Karena tahun lalu itu Januari kita umroh, Ramadan juga kita umroh. Satu ulang tahun istri ya berarti. Iya. Ini teman-teman di sana juga ada juga apa nanti ya juga akan menempatkan. Iya, kita di Madinah insya Allah main bareng rencananya. Kita main bola bareng karena kita ada cabang Madinah juga Marwah FC. Marwah FC cabang Madinah. Oh. Dan tadi katanya juga bilang mau ketemu Prof. Belum tahu ini. Itu dong ucapan lo, ucapan. Udah belum? Ya? Kalau melihat Bilar sendiri nih, kan udah aktif lagi di sosial media dan udah ngapus sama itu. Doakan aja biar dia lebih baik lagi, jauh lebih bagus, punya apa namanya, kedaulatannya baik lagi. Karena ya, setiap manusia pasti ada cobaan dari Allah. Mungkin ini cobaan dari Allah terhadap seseorang. Ya, seperti itu. Jadi siapapun dimanapun saya lagi harap akan berjuang. Happy tahun baru dong. Greeting tahun baru nih mungkin. Kenapa? Greeting tahun baru. Tahun baru. Greeting. Greeting ucapan buat tahun baru. Sangat. Hmm. Ucapan aja lu. Kadang ente. Hah? Saya bertanya lagi apa lagi? Tapi dia sendiri melihat kasus yang belum kelar ini, mungkin ada cerita. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.